Halo, selamat malam, mam semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Yanita Maputri, spesialis anak, salah satu tim dari anakkusehat.id. Dan mom semua sekarang berada di acara rutin kami setiap hari Minggu malam, yaitu Talk with the Expert. Dan hari ini kita mempunyai topik yang sangat menarik dan tentu saja akan mengundang narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu dengan topik kenali uniknya saluran kemih pada anak dan permasalahannya. Baik, saya akan undang dulu narasumber kita. Narasumber kita adalah seorang spesialis bedah urologi dengan nama Dr. Pandey Made Wisnu Tirtayasa, spesialis urologi konsultan PhD. Baik, saya undang dulu ya. Oke, sambil kita menunggu, mam semua juga siapkan pertanyaan ya, apabila ada permasalahan yang terkait dengan permasalahan saluran kemih pada anak, mam bisa ketik di kolom komen, kemudian kita akan bahas bersama dengan Dr. Wisnu panggilannya. Oke. Bentar, mungkin masih ada gangguan koneksi. Saya coba install lagi. Baik, saya coba lagi ya. Sabar ya, Mom. Oke, sepertinya ada masalah sedikit dengan koneksinya Dr. Wisnu. Oke, itu dia. Halo. Halo, selamat malam Dr. Yanita Mahputri dan Selamat malam juga Dr. Wisnu. semua moms and dad parents. Baik, sebelum lanjut ya, beliau ini adalah namanya seperti tadi saya sampaikan, Dr. Pandey Made Wisnu Tirtayasa, spesialis bedah urologi konsultan transplantasi ginjal. Jadi dan beliau juga seorang PhD. Jadi saya perkenalkan dulu, beliau saat ini merupakan dokter pendidik klinis ya, dosen di Universitas Udayana. Jadi kesehariannya bekerja di rumah sakit RSPTN, kita bilang ya, rumah sakit Universitas Udayana di Jimbaran, dan juga di rumah sakit Surya Husada Nusa Dua. Dan beliau mendapatkan gelar bedah urologinya adalah di Universitas Indonesia, dan kemudian konsultan sekaligus PhD dianugerahkan oleh Kolegium Urologi, kemudian PhD-nya di Newcastle University di Inggris. Oke, mantep banget nih, Mom. Jadi kita punya narasumber yang luar biasa dengan pengalaman yang internasional. Jadi Mom semua punya kesempatan dalam 1 jam ke depan untuk
berdiskusi bersama kita. Apabila ada pertanyaan yang terkait dengan saluran kemih anak, silahkan. Moms, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Baik, sebelumnya kita akan buka dulu ya dok ya. Jadi dokter Wisnu akan menyampaikan sedikit tentang bagaimana sih saluran kemih pada anak itu dok, dan mungkin permasalahan yang pernah dokter Wisnu tangani selama sebagai bedah urologi, sehingga mom sedikit terpancing nih untuk bertanya. Jangan lupa ketik di komen ya mom kalau ada pertanyaan. Silahkan dokter Wisnu. Baik, terima kasih. Selamat malam Dr. Yanita Maputri sebagai host dan juga moms semua. Sebelumnya saya mau tanya, ada ayah-ayah juga nggak di sini ya? Ada Sepertinya juga. ya ada ayah-ayah juga. Jadi sebagai parents, sebagai orang tua, tidak hanya apa namanya kebutuhan anak itu tidak hanya dipenuhi oleh ibu saja, tapi harusnya dari ayah juga. Jadi ayah dan ibu itu kalau menurut saya harus saling bekerja sama sehingga nanti anaknya akan tumbuh menjadi yang diinginkan oleh orang tua, seperti itu ya. Ya, selamat malam. Tadi sudah di apa namanya sudah diperkenalkan oleh Dr. Yanita Maputri. Ya, kurang lebihnya saya seperti itu. Ya, untuk malam kali ini saya berterima kasih juga sudah diundang. Jadi memang kalau dari apa namanya dari planning saya, memang kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat seperti itu ya Dokter Yanita Maya, kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait hal-hal yang berhubungan dengan apa yang kita ketahui. Jadi ilmu tidak hanya kita kita pendam sendiri saja, tapi kita harus memberikan kepada masyarakat. Jadi sebisa mungkin ilmu yang kita ketahui secara medis kita bahasakan secara awam sehingga nanti masyarakat akan mengetahui secara secara lebih umum seperti apa sih permasalahan-permasalahan pada anak-anak dari Moms and Dad tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Ita. Di awal saya mau memberitahu dulu untuk masalah urologi gitu ya. Jadi ilmu urologi itu seperti yang saya miliki itu ilmu yang mempelajari saluran kemih. Jadi pria dan wanita dan juga saluran apa namanya fertilitas pada pria seperti itu. Tidak hanya pada dewasa saja tapi pada anak juga. Jadi seperti dijelaskan oleh Dr. Ita tadi, memang secara konsultan, secara keilmuan di urologi ini sekarang sudah mulai berkembang. Jadi banyak ada sub-sub spesialis di bawah urologi, yaitu peminatan-peminatan di bawah urologi. Kalau tidak salah ada sekitar 7 sampai 8, tergantung dari bidang peminatannya. Kebetulan dari sisi akademis, seperti yang dikatakan Dr. Ita tadi, sisi akademis PhD S3-nya saya lebih ke arah kidney transplant. Lebih ke arah transplantasi ginjal. Tapi dari sisi klinis juga, dari sisi klinis dan sisi akademis juga, saya memiliki concern juga di bidang pediatric urology, yaitu ilmu yang mempelajari tentang saluran kemih pada anak dan juga saluran fertilitas pada anak, khususnya pada pria untuk saluran fertilitasnya, seperti itu. Untuk secara umum untuk masalah anak, mungkin Dr. Ita dan apa namanya spesialis anak juga pasti setuju bahwa anak itu ya, anak kecil ya, anak itu bukan miniatur orang dewasa, seperti itu ya. Jadi anak itu memiliki kompleksitasnya tersendiri. Jadi mungkin secara organ sama saja anak atau dewasa, tapi secara kompleksitas itu memiliki suatu ilmunya tersendiri. Jadi anak itu bukan miniatur orang dewasa. Karena memang dari segi anatomis atau segi penampakan mungkin sama, tapi dari segi ukuran berbeda, dan juga pasti dari segi fungsional juga berbeda, seperti itu. Seperti apa namanya seperti ginjal ya, tidak hanya untuk menyaring darah saja, tapi ada juga untuk memproduksi hormon seperti itu, di mana kalau orang dewasa dan anak itu memiliki beberapa hal yang sangat berbeda, dan juga bagaimana proses penyembuhan healing kalau misalnya terjadi suatu trauma itu pada anak dan pada dewasa itu amat sangat berbeda. Jadi untuk secara umum seperti itu, dari sisi urologi itu kita mempelajari dari atas sampai ke bawah, yaitu ginjal, lalu ada ureter, lalu ada kantong kencing, bladder atau buli, setelah itu ada uretra di bawahnya. Dan juga kita juga mempelajari organ-organ yang di sekeliling saluran kemih tadi, seperti kelenjar adrenal, kelenjar prostat mungkin pada dewasa, dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan saluran fertilitas pada pria seperti testis, seperti itu, testis dan skrotum dan di sekitarnya. Untuk masalah kelainan, kelainan pada anak, jadi
yang biasanya diketahui oleh parents begitu ya, biasanya kan hanya sebatas, oh apa penis anak saya kok tidak bisa dibuka, kulit prepusiumnya seperti itu. Tapi sebenarnya dari pengalaman saya sangat kompleks sekali untuk apa namanya penyakit-penyakit pada anak. Dari sisi ginjal mereka punya kelainan yang tersendiri, sisi ureter punya kelainannya tersendiri, bladder seperti itu dan juga uretra. Dan untuk masalah fimosis atau apa namanya kulit prepusium yang tidak bisa dibuka itu hanya sebagian kecil dari permasalahan urologi pada anak kecil. Ya, mungkin itu saja pembuka dari saya. Nanti kita akan bahas lagi dari sisi pertanyaan-pertanyaannya yang mungkin Mam sudah persiapkan. Ya, silahkan ditanyakan. Saya akan berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin saya akan menjawab. Mungkin seperti itu untuk pembukaannya, Dokter. Kita agak panjang kali lebar juga ya. Mantap sekali ya, jadi sudah kelihatan nih ilmunya sudah luar biasa. Jadi moms dan para parents semua nggak usah ragu lagi, silahkan ketik di kolom komen untuk pertanyaan yang ingin disampaikan. Terus sebenarnya Dokter Wisnu, jadi kita ketika sudah membuka istilahnya akan ada acara Talk with the Expert dengan Dokter Wisnu nih, para moms sudah pada DM kita nih di IG dok. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Mungkin kita bahas dulu ya sambil menunggu pertanyaan dari live dari mom semua. Ya, okay, boleh dokter. Silahkan. Kita mulai nih dari Ibu Safira. Ibu Safira ini dari Depok, dokter. Jadi dokter, bayi saya laki-laki 20 hari. Dia terakhir dengan lubang kemih di bagian atas penisnya, dok. Kata DSA-nya butuh operasi. Seperti apa ya operasinya, dok? Apakah itu aman buat bayi saya yang masih kecil ini? Mohon penjelasannya, dok. Silakan, dokter. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi, Instagram ini memang membuat kita tidak hanya, ya, kita secara domisili memang di Bali, tapi ternyata Instagram ini sangat membuka luas untuk pengetahuan tidak hanya dari Bali saja, tapi dari Depok juga. Gitu ya, iya, mungkin dari seluruh mana-mana ya, Indonesia, dok, ya. dari mana-mana ya. Terima kasih sekali pertanyaannya. Umur 20 hari, pasien laki-laki, ya umur 20 hari. Tadi dikatakan apa, ada lubang di Lubang saluran kemih kemih sebelah atas. di bagian atas penisnya, dok. Nah, ini kata DSA-nya katanya butuh operasi. Seperti apa ya, dok? Apakah aman? Ini baru masih neonatus ya, kalau kita sebut dari usianya. Ya, baik. Jadi kalau pada penis ya, kalau kita katakan pada penis, memang ada berbagai macam kelainan yang bisa mengenai penis gitu ya pada pria. Itu tidak hanya pada dewasa saja, tapi bisa juga pada anak-anak, bahkan bisa juga karena kelainan kongenital seperti itu. Jadi saya kurang begitu jelas. Memang kalau memang ada fotonya yang bisa di-share, tapi mungkin di-share secara pribadi ya, karena memang kita sangat apa namanya rahasia pasien itu kita sangat jaga sekali. Mungkin dokter Rita juga tahu, kita sebagai dokter kita menjaga kerahasiaan pasien. Untuk saluran kemih pada pria, untuk uretra, lubang kencing itu harusnya di depan. Kalau pada pria, kalau misalnya biasanya pada penis itu kan ditutupi oleh kulit prepusium. Kalau misalnya kulit prepusium dibuka, maka akan ada glans penis namanya. Harusnya lubangnya itu berada di tip di ujung dari glans penis. Tapi sekitar satu dari 1.500 kelahiran itu akan ada suatu kelainan di mana ujung lubang penisnya itu tidak berada pada tipnya, tidak berada pada tempatnya seperti itu ya, Mams. Jadi bisa jadi ada di loop, bisa jadi ada di sebelah, kita sebutnya di sebelah dorsal atau di sebelah ventral. Bisa jadi di punggung si penis, bisa jadi dari dadanya si penis seperti itu. Bisa lubangnya mengarah ke bawah atau mengarah ke atas. Itu yang kita sebut dengan, kalau misalnya lubangnya berada di bawah, begitu ya, jadi di ujung penis, setelah itu dia berada di bawahnya dari ujung penis, itu kita sebut dengan hipospadia. Nanti kita akan bahas lagi hipospadia itu apa. Boleh disunat apa tidak hipospadia, itu yang harus saya beritahu kepada moms semua. Tapi kalau yang dikatakan oleh tadi moms dari Depok, yang dikatakan itu ada di sebelah atas dari penis, itu ada suatu kondisi yang namanya epispadia. Jadi itu suatu kelainan di mana ujung tip penisnya, ujung tip uretra, ujung tip keluarnya kencing itu tidak berada pada tempatnya, tapi di punggung penisnya itu yang namanya epispadia. Kalau seperti itu biasanya pada beberapa persen pasien biasanya disertai kelainan yang lain. Kalau memang seperti itu ya, yang
tadi dikatakan, bisa jadi ada kelainan yang lain seperti skrotumnya atau buah sakarnya tidak berada pada tempatnya. Bisa jadi seperti itu. Atau ada yang namanya ada kelainan di mana penis dan skrotum itu letaknya berbeda. Jadi satu sama lain tidak seperti normal. Itu memang satu-satunya cara memang dengan tindakan operasi seperti itu. Jadi untuk mengembalikan, bukan mengembalikan ya, untuk membuat ujung tip penisnya menjadi di depan. Gitu ya, sehingga si anak ini nanti pada saat sudah dewasa, jadi ada beberapa hal yang harus kita ketahui pada saat penanganan pasien seperti ini, ada beberapa hal yang harus kita capai seperti itu. Pertama, si anak harus bisa kencing berdiri seperti itu. Jadi bisa jadi kalau misalnya kencingnya berdiri, kalau misalnya terjadi suatu hipospadia atau epispadia seperti tadi, dia akan muncrat kemana-mana, bisa ke bawah, bisa ke atas. Jadi si si anak ini harus memposisikan diri apa namanya, harus memposisikan diri supaya urinnya tidak meluber kemana-mana. Itu yang kita harus tangani pada saat operasi hipospadia atau epispadia. Lalu untuk yang berikutnya, untuk masalah fertilitas. Untuk bukan terganggu secara fertilitas, tidak. Tapi kalau secara umum, kan tidak ada tabu di sini ya, kalau untuk masalah medical, apalagi kalau di bidang urologi itu tidak ada yang tabu. Kalau kita bicara penis atau sperma, kalau menurut saya sih tidak ada yang tabu, karena itu hal yang kita tangani setiap hari. Pada saat si anak ini nanti sudah di usia pernikahan, seperti itu, pada saat menikah, sebisa mungkin, maaf, pancaran spermanya kan harus ke depan. Sehingga nanti pada saat apa namanya, pada saat berhubungan dengan istrinya, spermanya ini bisa masuk ke apa namanya, ke saluran saluran wanita ya, saluran kelamin wanita, sehingga nanti akan terjadi kehamilan. Bisa kita bayangkan kalau misalnya lubangnya ini berada tidak pada tempatnya, bisa di bawah atau di atas, jadi maaf, pada saat sperma keluar tidak bisa mencapai saluran kelamin pada wanita seperti itu. Jadi bukan dari sisi fertilitasnya, spermanya sendiri tetap akan diproduksi dengan baik, tapi pada saat proses pembuahannya itu akan terganggu. Lalu dari sisi lainnya adalah dari sisi kosmetik. Ya, dari sisi kosmetik memang kita tempatkan dia berada di nomor 3 atau nomor terakhir, tapi bukan artinya tidak penting, sama pentingnya, tapi tetap yang pertama supaya bisa pasien ini kencingnya berdiri, lalu bisa masalah fertilitasnya tidak terganggu, dan juga masalah kosmetik. Karena kalau seperti ini bisa jadi penisnya tidak lurus seperti itu, mams ya. Jadi kita perbaiki supaya penisnya lurus seperti itu. Kalau dari sisi urologi, satu-satunya cara adalah memang dengan cara operatif seperti itu. Nanti ada beberapa kelainan-kelainan yang mungkin kita bisa bahas, yang mungkin kita bisa tunggu ini apakah harus operasi secepatnya atau tidak, seperti nanti kita akan bahas. Tapi kalau misalnya kita lihat apa namanya, dari usia bayi yang tadi dikatakan 20 hari ya dokter Ita ya, kalau menurut saya memang ada beberapa hal dari sisi bedah itu yang harus kita capai dulu sebelum kita lakukan teknik operasi gitu ya. Ada yang namanya rules of 10 gitu ya. Mungkin pasien sudah mencapai 10 bulan, 10 ons atau 10 pon seperti itu, ada beberapa hal. Tapi secara umum kalau kita memperbaiki penis itu biasanya kita harus mencapai dulu panjang penis itu sekitar 2 sampai 3 cm seperti itu. Jadi kalau belum mencapai itu dan diperlukan tindakan segera, biasanya kita memberikan suatu terapi hormonal yang bisa yang memanjangkan penis secara secara hitungan bulan. Kalau dia sudah mencapai 3 cm, baru kita lakukan tindakan. Karena kita deal-nya ya, kita deal itu dengan penis yang sangat kecil, itu amat sangat berbahaya. Karena bisa jadi penis ini pasti akan berkembang, dan juga kita harus operasinya itu harus memakai mikroskop yang benar-benar tingkat keakurasiannya harus tinggi. Jadi kalau misalnya kita penis masih di bawah 2 cm atau 3 cm, kita sepertinya menunggu dulu. Tapi tetap kembali, saya kan tidak melihat pasiennya. Jadi tetap nanti dokternya yang akan, dokter yang dikunjungi oleh Mams dari Depok ini yang akan memberitahu memang ini urgensinya seperti apa. Kalau memang urgent sekali, pasti kita akan lakukan tindakan. Saya juga pernah punya pengalaman pasien usia 2 hari, saya lakukan tindakan. Ini kasus berbeda karena memang kulit preposiumnya sama sekali tidak bisa dibuka. Umur 2 hari saya sudah lakukan tindakan karena ini sangat mengancam nyawa kalau tidak dilakukan tindakan. Mungkin seperti itu, semoga bisa menjawab Mams dan dokter kita.
Baik, jadi Ibu Safira ya dari Depok, semoga Ya, terjawab Ibu Safira. pertanyaannya karena dijawab dengan sangat-sangat lengkap sekali. Jadi jawabannya adalah apakah butuh operasi? Jawabannya iya ya, karena memang ini butuh operasi. Kemudian apakah aman? Jadi dokternya tentu saja tidak akan langsung melakukan tindakan ya dok ya, pasti akan Ya, betul. dipersiapkan namanya karena itu Ya. kan suatu tindakan emergensi. Jadi bisa dilakukan suatu persiapan, apakah panjang penisnya di 3 cm seperti tadi, anaknya 10 bulan atau beratnya 10 kg, yang jelas itu harus dilakukan secara aman. Kadang gini dok ya, kalau sudah dikonsulkan apa, diminta konsul ke dokter bedah gitu, jadi orang tua itu sudah takut duluan dok. Jadi belum, padahal harusnya kan ketemu dulu, pasti diajak berdiskusi dulu, dipersiapkan dulu. Jadi nggak mungkin baru diajak ke sana anaknya langsung dilakukan tindakan bedah, itu nggak mungkin. Jadi Ya, memang setuju. jangan keburu takut gitu. Oke, jadi sebenarnya pertanyaannya sudah dijawab semuanya oleh Dokter Wisnu, dan di sini di kolom chat sudah ada pertanyaan ya dokter dari Ya, baik. Lea Leona. Jadi dok, ponakan saya 3 tahun, laki-laki, dikatakan skrotumnya kosong yang sebelah kiri. Sebaiknya bagaimana ya dok? Apakah harus dioperasi? Nah ini sebenarnya pertanyaannya sama dengan Bapak Rakan dari Bali nih. Jadi dia juga usianya sekitar 3 tahun, dia baru ngeh ternyata testis anaknya hanya teraba 1 sisi dok. Apakah perlu tindakan bedah? Seperti apa tindakannya? Apa nggak bisa ditunggu turun sendiri nih dok umur 3 tahun? Terus kalau misalnya sudah dilakukan tindakan, apa ada komplikasi nanti dok ke kesuburan anaknya? Silakan dokter. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh host tadi, Dokter Ita. Masalah kita dokter bedah itu ya, itu walaupun kami dokter bedah, tetap pembedahan itu adalah jalan terakhir kalau memang ternyata tidak ada planning yang lain yang bisa kita lakukan atau tidak ada manajemen lain yang kita bisa lakukan. Jadi memang, agak serem ya, dokter bedah. Makanya kalau urologi itu tidak dibuat dokter bedah urologi, begitu ya. Jadi, supaya kesan, memang ya kami urologi itu memang di bawah dokter bedah, cuman memang jalan terakhir itu kalau memang diperlukan bedah pasti kita akan lakukan, tapi itu bukan yang pertama. Pasti kita akan biasanya kalau memang ada planning yang berbeda atau manajemen yang lain yang non bedah, pasti kita akan majukan itu dulu sampai tidak bisa seperti itu ya. Tadi pertanyaan bagus untuk masalah testis yang tidak turun ya. Jadi ada suatu keadaan yang namanya andesensus testis. Jadi kalau dari apa namanya dari segi kehamilan atau gestasional, jadi pada pria seperti itu ya. Jadi testis sendiri, buah sakar sendiri itu, kalau misalnya kita lihat dari embriologi, sebenarnya buah sakar itu adalah produknya abdomen, produknya perut ya, moms dan dads ya, ya parents ya. Jadi produknya di dalam perut di dalam perutnya si si pasien seperti itu. Jadi seiring berjalannya waktu, pada saat bayi ini berada di apa namanya di kandungan ibu. Jadi seiring berjalannya waktu dari usia 15 atau 18 minggu, si testis ini buah sakar ini sendiri dia akan turun ke skrotum. Begitu ya. Dia akan turun ke skrotum oleh karena berbagai macam hal. Jadi berbagai macam hal karena bisa tubuh si bayi ini semakin panjang. Lalu ada yang namanya suatu suatu jaringan yang namanya gubernakulum yang berada di tes yang berada di skrotum ya di buah sakar itu yang menarik testis ke bawah gitu ya. Dan juga ada permainan hormonal juga dari embriologi gitu ya. Jadi ada permainan hormonal juga dari segala macam itu kalau misalnya berjalan dengan baik maka pada saat lahir harusnya buah sakar ini harusnya berada di skrotum di bawah seperti itu ya. Tapi sekitar 1 dari 278 kelahiran gitu ya kalau tidak salah. Saya agak kurang begitu kuat dengan menghafal angka-angka, tapi dari 1 dari 278 atau 300 kehamilan itu ada suatu keadaan yang namanya andesensus testis, yaitu buah sakar yang tidak bisa turun ke bawah. Nah, buah sakar yang tidak bisa turun ke bawah ini biasanya kita bagi menjadi beberapa hal begitu ya. Bisa buah sakarnya tidak turun ke bawah tapi berada di tracknya. Seperti saya katakan tadi, pada saat dia turun ke bawah kan harusnya ada track itu ke bawah ya. Bisa jadi dia stuck ya, bisa jadi dia buntu atau stuck di salah satu tracknya, jadi tidak bisa turun ke bawah. Atau yang lain lagi, buah sakarnya ini berada di luar track.
seperti itu ya, yang kita bilang dengan ectopic testis. Apapun itu ya, kalau memang ternyata buah sakarnya kosong ya, testis tidak ada di bawah, maka kita harus cari tahu apakah yang pertama, apakah ada buah sakar atau tidak, seperti itu ya. Setelah itu yang kedua, kalau memang ternyata kita curiga memang ada buah sakar, itu dengan pemeriksaan fisik. Nanti mungkin dokter urologi yang akan melakukan pemeriksaan fisik. Lalu kita, kalau memang ternyata ada buah sakar, kita bagi menjadi dua. Apakah buah sakarnya itu sudah keluar dari abdomen, sudah keluar dari perut, tapi dia masih stuck ya, tidak sampai di bawah, atau masih berada di dalam perut, seperti itu. Kalau misalnya, tapi apapun itu tindakannya, kita menunggu sampai usia 12 bulan sampai 18 bulan ya, parents ya. 12 bulan sampai 18 bulan. Karena apa? Jadi memang Tuhan sudah menciptakan kita sudah sangat sempurna sekali untuk manusia ya. Setelah kita pelajari, ternyata semua organ kita itu memang harus berada di tempatnya oleh karena berbagai macam sebab gitu ya. Jadi buah sakar itu memang pertama, memang banyak fungsi buah sakar itu kan, ada di dalam buah sakar itu ada yang namanya sel Sertoli, ada yang namanya sel Leydig seperti itu ya. Jadi dia memproduksi testosteron untuk hormon pria dan juga memproduksi sperma, seperti itu. Jadi kalau misalnya buah sakarnya ini berada di skrotum, maka buah sakar ini akan mendapatkan suatu kondisi yang sempurna, yang sangat baik untuk memproduksi hal-hal tadi, seperti itu. Dari segi suhu, temperatur, seperti itu, dan juga dari segi apakah jauhnya dari tubuh, seperti itu. Karena kalau misalnya buah sakarnya semakin dekat ke tubuh, maka si buah sakar ini akan mendapatkan panas yang lebih tinggi. Jadi kalau panasnya lebih tinggi, temperatur lebih tinggi, maka dia tidak akan bekerja sebagaimana mestinya, seperti itu. Kenapa kita tunggu sampai 12 bulan sampai 18 bulan? Jadi ada range-nya ini. Kalau misalnya buah sakarnya parents tadi, moms and dads tadi tidak berada pada tempatnya, biasanya kita tunggu dari 12 sampai 18 bulan. Karena bisa terjadi, ya mungkin ada delay penurunan oleh karena berbagai macam sebab, tapi kalau sudah lebih dari 18 bulan, itu sepertinya kita harus, kalau memang sudah ada testis ya, kita harus menurunkan testisnya secara surgery, seperti itu ya, secara operasi, seperti itu ya. Kalau misalnya testisnya sudah keluar dari abdomen, dari perut, itu biasanya insisinya atau lukanya kecil di bawah. Tapi kalau misalnya testisnya masih berada di perut, biasanya kita ada operasi yang laparoskopi istilahnya. Kita pertama lihat dulu di dalam abdomen apakah ada testis atau tidak. Kalau misalnya masih ada testis di dalam, baru kita turunkan seperti itu. Kenapa 12 bulan sampai 18 bulan? Karena kalau misalnya di selebih umur itu ya, di lebih dari 18 bulan, maka ada bagian testis yang sudah irreversible, fungsinya sudah tidak akan kembali seperti semula. Tidak akan bisa memproduksi sperma dengan bagus, tidak akan bisa membuat testosteron dengan bagus, jadi hormon pria akan terganggu. Dan Tuhan sudah menciptakan kita dengan dua testis seperti itu. Kalau misalnya ada satu yang stuck, ya satu semoga di bawah, seperti itu ya. Kalau di atas 18 bulan, ya sepertinya kita harus dengan cara surgery, seperti itu. Karena semakin tinggi ya, dari beberapa penelitian dikatakan kalau sudah mencapai umur 4 tahun, testisnya ini tidak diturunkan, maka akan ada resiko seperti saya katakan tadi, dan yang paling penting ada resiko si testis ini akan berubah menjadi keganasan juga, seperti itu dokter Ita dan Mams ya, akan berubah menjadi suatu keganasan, perangainya akan berubah karena dia tidak berada di rumahnya sendiri, perangainya akan berubah. Di atas umur 8 tahun sampai 12 tahun, itu biasanya fungsi dari testis sendiri sudah 100% hilang, seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalau bisa, di umur 18 bulan misalnya diketahui, ya kalau tadi dikatakan umur 4 tahun, itu pasti sudah ada, kalau dari sisi penelitian ya, pasti sudah ada pengurangan fungsi. Tapi kita, kita menjaga sisa fungsinya supaya tidak tambah rusak lagi, seperti itu. Tapi biasanya kalau saya menemukan pasien seperti ini sudah di 18 tahun, gitu misalnya, saya katakan kepada pasien, ini sudah tidak ada gunanya lagi, kita turunkan. Biasanya kalau sudah di 18 tahun ke atas, saya sudah angkat testisnya itu. Karena walaupun kita turunkan, walaupun testis ukurannya normal kita turunkan, maka angka resiko terjadinya keganasan atau kanker, si testis itu berubah menjadi kanker, itu 80% dia. Atau meningkat sekitar 5 kali, 5 sampai 7 kali normal, seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Moms and Dads tadi, sepertinya kalau memang tidak ada buah sakar, testisnya tidak berada di buah sakar dan sekarang umur 4 tahun atau di atas 18 bulan,
Berarti sepertinya harus diperiksa lebih lebih apa namanya lebih dalam lagi oleh dokter urologi sehingga nanti akan bisa diputuskan apakah kita harus turunkan atau kita angkat atau ada satu keadaan yang namanya retraktil testis. Jadi bisa jadi testisnya berada di skrotum, naik lagi, berada di skrotum, naik lagi seperti itu. Jadi sudah pernah ada di bawah tapi naik lagi itu namanya retraktil testis. Itu keadaannya berbeda. Itu biasanya kita tunggu sampai akil balig, kita tunggu sampai 18 tahun. Kalau misalnya 18 tahun dia sudah ke bawah, selesai masalah. Tapi di 18 tahun, kalau misalnya masih dia tidak berada di skrotum, maka kita harus turunkan. Itu bedanya retraktil testis, yang testisnya berada naik turun, atau keadaan di mana testis yang tidak berada pada skrotum dari lahir. Itu berbeda penanganannya. Seperti itu. Semoga bisa menjawab. Oke, jadi benar-benar harus ditanyakan apakah pernah ada gitu ya dok ya, Iya, benar. karena Apakah pernah beda ada? ya Iya. penanganannya dan prognosisnya ya. Iya, Oke, benar. jadi orang tua pun juga kalau misalnya mandiin anak atau ngajak si anak kencing ya, periksa-periksa ya, rajin-rajin periksa itu dua-duanya ada testisnya di dalam skrotum apa tidak. Kalau Ya, tidak, setuju itu sekali. kira lakukan pemeriksaan sebelum 18 bulan ya, kita bilang Sebelum maksimal 18 bulan, ya. usianya ya dok ya, untuk lebih Ya. aman, karena kalau memang dari kecil nggak ada di usia 18 bulan itu sebelum itu udah harus diperiksakan. Benar Oke, sekali, ya. benar-benar jelas banget ya, memang tindakannya akan berbeda dengan cut off age yang tadi, jadi Ya, yang benar sekali. 18 bulan ke bawah dan 18 bulan ke atas. Oke, Ya. nah dokter di kolom chat ada pertanyaan lagi nih dok, sepertinya para Om sudah mulai panas dengan Sudah mulai pertanyaannya panas. juga. Waduh, siap, 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 siap. Oke, dari Bapak Dewa Sujaya, salam sehat dok. Untuk teknik buang air kecil pada pria itu yang lebih menunjang kesehatan posisi berdiri apa jongkok ya dok? Apakah ada pengaruhnya nih perbedaan posisi kedua posisi tadi dok? Silahkan dok. Oh ya, terima kasih, Dets. Pertanyaan, tadi Bapak ya yang menanyakan ya? Ya, Bapak Dewa Sujaya. Wah, luar biasa aplaus dulu buat Bapak. Ya, oke. Kalau pada pria sebenarnya tidak ada perbedaan apakah jongkok atau berdiri seperti itu ya. Tapi secara umum pada pria anak kecil walaupun dewasa itu pada pria itu harusnya berdiri seperti itu ya. Dan tidak ada perbedaan apakah jongkok atau berdiri untuk masalah higienitas itu tidak ada. Cuman yang menjadi perbedaan apakah nanti pada saat kencing itu apakah memang kencingnya sudah tuntas atau tidak? Apakah masih ada tersisa atau tidak di kulit prepusium? Jadi penis itu glans penis seperti saya katakan di awal itu kan pasti ditutupi oleh kulit prepusium kalau memang belum disunat atau belum disirkumsisi. Jadi kita lihat apakah apakah apa ada yang menggelembung di situ atau tidak? Apakah ada sisa-sisa urin di sana atau tidak? Atau memang sudah tuntas semuanya? Seperti itu. Jadi lebih kepada kita memastikan apakah ada sisa kencing atau tidak di sepanjang glans penis sampai prepusium. Untuk posisi, kalau setahu saya ya, memang pertanyaannya bagus sekali karena sangat klinis ya, karena sangat klinis dan sepertinya saya belum belum pernah membaca suatu literatur yang membandingkan hal tersebut. Tapi ini sangat klinis sekali dan sangat baik sekali. Menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi sepertinya tidak ada perbedaan masalah higienitas apakah pasien apakah anak laki-laki ini berdiri atau jongkok seperti itu ya. Lebih kepada sisa urinnya masih ada atau tidak seperti itu. Semoga bisa menjawab. Oke, ya. Ini sebenarnya ada pertanyaan juga ya dok ya terkait dengan cara membersihkan alat kelamin laki-laki terutama ini. Bapak khusus di Buleleng, jadi saya baru punya anak laki-laki, bayi laki-laki umurnya 3 bulan. Yang benar itu sebenarnya cara bersihkan alat kelamin laki-laki itu seperti apa ya dok? Haruskah itu ditarik dulu, kemudian bersihkan setiap kali buang air kecil, setiap kali mandi, pembungkus penisnya ditarik? Karena kalau dibaca, kalau tidak dibersihkan, bisa sumbatan ya, namanya simiosis gitu. Apakah itu harus dilakukan? Takut juga ya, nyangkut katanya. Dan Ya, apakah ya. sunat itu perlu dok? Kalau iya, umur berapa idealnya nih kalau harus sunat? Dan kalau sunat pada anak, itu biasanya dibuat tidur atau setengah sadar? Seperti apa ya dok? Mohon penjelasannya. Mungkin ini ya, memang Bapak butuh ya, jadi bukan orang Muslim yang biasa semua itu beliau bertanya tentang kondisinya. Silakan dokter.
Baik, terima kasih pertanyaannya. Kembali lagi, ini pertanyaannya sangat klinis. Saya senang sekali dengan pertanyaan yang klinis seperti ini, gitu ya. Jadi, cara membersihkannya, kalau ada suatu keadaan yang namanya fimosis seperti itu ya. Fimosis itu kulit prepusium tadi, kulit di depan glans penis ini yang tidak bisa tertarik ke belakang seperti itu. Tapi moms and dads harus hati-hati juga karena apa namanya? Karena untuk definisi fimosis itu tidak hanya terbatas seperti itu, begitu ya. Jadi yang mana kita sebut fimosis, yang mana tidak, itu juga parents harus tahu, gitu ya. Jadi kalau dari sisi guidelines ya, dari Eropa guidelines ini tidak ada perubahan masalah definisi dari guidelines dari awal sampai tahun 2021. Jadi yang dikatakan normal itu yang tidak fimosis adalah kalau misalnya kulit prepusium ini bisa ditarik ke belakang walaupun tidak sempurna sampai ke belakang. Kalau misalnya glans penisnya ini sudah terlihat 50% saja ya, itu sebenarnya sudah normal. Itu bukan fimosis seperti itu ya. Karena secara normal adhesion jadi suatu perlekatan dari kulit prepusium mukosa sebelah dalam dengan glans penis itu memang secara fisiologis, secara normalnya harus ada seperti itu ya. Nah, akan menjadi permasalahan kalau misalnya dari moms and dads yang merasa, waduh ini kok hanya 50% bisa ditarik, harus ditarik semaksimal mungkin sampai ke belakang. Itu tidak diperlukan gitu ya. Karena kalau kita paksakan, maka yang terjadi akan terjadi suatu fibrotik istilahnya, akan terjadi luka mikro. Sehingga nanti ke depannya luka-luka mikro ini akan menjadi jaringan parut seperti itu ya, jaringan parut, sehingga ini akan menjadi sumber dari infeksi juga seperti itu ya. Setelah itu bagaimana cara membersihkannya? Jadi kalau misalnya bisa ya, kalau misalnya bisa dibuka sampai 50% tadi ya, dan juga dibersihkannya sebisa mungkin jangan memakai sabun gitu ya, karena sabun itu kalau misalnya stuck berada di dalam itu akan menjadi sumber infeksi juga. Jadi bisa memakai air biasa saja ya, air yang biasa, jadi dengan temperatur yang biasa. Ya, air saja, tidak usah memakai sabun, tidak usah memakai kalau memang ternyata ada di luaran sana seperti iklan, oh ini aman buat tubuh apa segala macam. Oke, mungkin iya, tapi kalau menurut saya kalau memang kita apa namanya hanya tersedia air aja itu sudah tidak masalah. Gitu ya. Walaupun ada nih sabun dengan pH yang apa segala macam. Oke, mungkin bisa untuk kulit gitu ya, tapi untuk mukosa harus hati-hati kita. Mukosa seperti prepusium di dalam glans penis itu harus hati-hati dengan air hangat atau air air biasa saja, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, itu sudah cukup seperti itu. Dibersihkannya juga mungkin sehari sekali atau 2 hari sekali itu tidak masalah. Asal jangan sampai si anak merasa kesakitan sekali. Kalau untuk masalah discomfort, ya anak merasa tidak nyaman, oke, tidak nyaman. Tapi jangan sampai ada luka, jangan sampai parents merasa dengan sangat, apa namanya, sangat eksklusif sekali, menarik sampai ke belakang. Jangan seperti itu, ya. Nah, itu untuk masalah bagaimana cara membersihkan. Kalau untuk masalah, apa namanya, sirkumsisi, kapan anak harus disirkumsisi seperti itu ya. Ada beberapa indikasi untuk masalah kapan kita melakukan sirkumsisi. Jadi secara umum ini ya, secara umum untuk masalah sirkumsisi kalau terjadi yang namanya fimosis sekunder gitu ya. Ada yang fimosis primer, ada yang sekunder. Yang tadi saya katakan kalau bisa ditarik ke belakang ya seperti itu, mungkin kalau tidak 50% mungkin kita bisa katakan fimosis. Untuk fimosis sendiri kita harus bagi apakah dia ada infeksi atau tidak. Kalau moms dan dads, parents tidak yakin apakah ada infeksi atau tidak, silahkan diperiksakan ke dokter seperti itu ya. Karena kalau dari guidelines-nya sendiri, tidak semua pasien fimosis dilakukan tindakan operasi. Ada yang namanya fimosis primer, jadi tidak bisa ditarik ke belakang, tapi tidak ada infeksi apa-apa, itu bisa kita berikan salep kortikosteroid. Itu sekitar 2-4 minggu. Itu angka kesembuhannya sampai 70-80%. Tapi ada yang namanya cara medis yang namanya balanitis atau postitis, yaitu adanya suatu infeksi ya, suatu infeksi inflamasi yang disebabkan oleh bakteri juga itu pada glans penisnya dan pada prepusium seperti itu. Jadi itu baru salah satu indikasi untuk dilakukan sirkumsisi. Kalau moms and dads tidak yakin, sebaiknya tidak memperkirakan sendiri seperti itu ya. Jadi setidaknya kita memberikan suatu suatu insight kepada parents bahwa
tidak usah takut gitu ya, tidak usah takut dengan seperti ini, tidak usah takut, ini bukan hal yang sangat serius, tapi akan menjadi hal yang sangat serius kalau kita tidak planning ke depan tidak dengan bagus seperti itu ya. Setelah itu apa namanya, kalau indikasi yang lainnya ada infeksi saluran kemih seperti itu ya, infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh adanya fimosis ini gitu ya. Setelah itu ada yang indikasi tidak mutlak, jadi indikasi bisa iya bisa tidak, yang saya katakan di awal tadi kalau misalnya kencing setelah itu ada seperti gelembung di apa namanya di prepusium itu ya, jadi seperti tertahan urinnya di sana, itu bisa menjadi indikasi juga walaupun tidak indikasi mutlak seperti itu ya. Dan saya tambahkan sedikit lagi, saya takut nanti kita tidak bisa membahas masalah kapan kontraindikasi untuk dilakukan suatu sirkumsisi. Ini penting ya, moms and dads ya. Ini sangat penting sekali karena apa namanya, kadang-kadang tenaga kesehatan agak miss begitu ya, agak miss. Jadi kita harus memberitahu, oke, tenaga kesehatan dari saya sendiri juga pasti akan, teman-teman di urologi, di dokter anak pasti akan memberitahu juga ke tenaga kesehatan. Tapi kita juga harus memberitahu kepada parents ya, berapa hal yang kontraindikasi. Jadi kalau misalnya ada hal-hal seperti ini, misal dokternya menyarankan untuk sirkumsisi, hei sebentar dulu, ternyata ada kontraindikasi. Yang pertama, yang kita sebut dengan yang kita bahas di awal, dokter Rita tadi, yang masalah hipospadi gitu ya. Kalau misalnya ujung penisnya ujung kencingnya tidak berada di tip glans penis, itu jangan dilakukan sirkumsisi karena nanti akan ada tindakan lainnya di mana kulit kulit prepusium itu akan menjadi bahan untuk membuat suatu uretra seperti itu ya. Setelah itu ada kontraindikasi lainnya kalau misalnya pasien dengan infeksi yang masih sangat parah-parahnya, masih kemungkinan di ujung penisnya merah, masih bengkak seperti itu. Jadi itu jangan dilakukan suatu tindakan sirkumsisi secara segera. Mungkin kita harus memberikan obat dulu sampai inflamasinya hilang, setelah itu baru kita nilai apakah perlu dilakukan sirkumsisi atau tidak, seperti itu. Tapi yang paling penting adalah kalau ada keadaan seperti mams di Depok tadi ya, ada apa namanya, ada ujung penis, apa ujung lubang kencingnya tidak berada di ujung tip penis, itu jangan sekali-kali dilakukan teknik, apa namanya, jangan dilakukan sirkumsisi dengan hanya sirkumsisi saja, tapi ada tindakan yang dikerjakan oleh dokter urologi untuk memperbaiki hal tersebut seperti itu. Semoga bisa menjawab. Oke, luar biasa, sangat lengkap sekali ya dokter Wisnu. Semoga para orang tua yang mendengar sudah mendapatkan suatu informasi yang lengkap dan bisa berpikir untuk mencari konsultasi yang benar ya. Jadi jangan langsung untuk disunat, kapan kita tahu yang mana yang harus atau bisa segera disunat, yang tidak. Konsultasi ya, dulu deh, sekali. Jangan takut dulu ke dokter urologi. Iya, ya. Iya. Okay. Karena ini kan anak-anak, ya silakan. Gimana dokter, silakan. Karena menurut saya anak itu aset ya, anak itu asetnya orang tua. Jadi memang sampai anak itu lahir, sampai anak itu bisa ada di dunia itu prosesnya amat sangat kompleks. Jadi Tuhan sudah sangat menciptakan dengan amat sangat kompleks sekali, dan hal itu tidak mudah ternyata, gitu ya. Hal itu tidak mudah. Jadi kalau sudah anak ini berada di janin, itu memang harus sudah kita jaga ya, orang tua moms and dads harus jaga sampai dia lahir. Jadi semua ini asetnya kita, asetnya orang tua dan juga aset negara, gitu ya. Ya, oke, okay, ya itu hanya intermezzo saja. Oke. Okay. Baik, ini dari Bapak Dewa Sujaya, lanjut lagi dok. Jadi maaf satu lagi, untuk kalau anak-anak saat toilet training, apa kita bisa tahu dia tingkat tipisnya atau tidak? Oke. Apakah ada advice atau dari dokter ini tentang hal ini? Oh ya, baik. Ya, terima kasih untuk pada toilet training ya. Iya, pada saat kencing mungkin anak-anak itu suka buru-buru ya, kalau di situ lanjut main, terus dia kencing sebentar terus pergi lagi. Ada pengaruhnya nggak dengan kesehatan anak? Dari sisi urologi bagaimana, dokter? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini Bapak Dewa Sujaya sangat concern sekali dan sangat sayang kepada anaknya. Ya, jadi hal-hal sampai detail seperti itu, saya amazed sekali sampai detail seperti itu ditanyakan, tapi sangat bagus sekali. Ya, memang secara umum anak-anak itu kan masanya bermain, jadi dunianya bermain. Jadi kalau bisa, hal-hal yang lain disingkirkan dulu, bermain yang paling pertama biasanya seperti itu. Anak saya pun seperti itu, ya. Jadi memang untuk masalah toilet training, biasanya
biasanya kita kita berikan suatu, kalau misalnya si anak ini kita kita concern dari gini, jadi akan ada suatu suatu kapasitas dari kantong kencing anak itu ya berdasarkan umurnya gitu ya. Jadi kita harus tahu anak ini minumnya berapa banyak. Setelah itu ada kapasitasnya. Karena secara umum urin itu diproduksi 1 sampai 2 ml per kilogram berat badan per jam itu biasanya gitu ya, nanti kita akan hitung. Setelah itu biasanya dalam waktu 4 jam ya, 3 sampai 4 jam anak harusnya sih sudah ada first sensation untuk kencing seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mengetahui apakah anak ini sudah tuntas atau tidak, kita lihat apakah si anak ini memang sering ke kamar mandi atau tidak. Karena secara umum sekitar 4 jam sampai sekitar 4 sampai 5 jam harusnya si anak ini memang harus apa namanya, memang harus berkemih seperti itu ya. Kecuali pada saat malam, karena pada saat malam ada permainan dari hormon lagi, di mana hormon antidiuretik yang membuat si anak ini akan bisa menjaga kencingnya, dan juga secara umum pada orang dewasa menjaga supaya tidak berkemih seperti itu. Dan pada saat siang hari atau pagi hari, kita lihat seberapa sering ke kamar mandi. Kalau misalnya setiap jam ke kamar mandi, kita lihat pipis yang keluar itu banyak atau sedikit. Diperkirakan saja, ya. Diperkirakan saja. Jadi apakah kencingnya menetes atau tidak, itu yang paling simpel. Apakah menetes atau tidak? Karena kencing sendiri, sensasi kencing itu bisa jadi karena memang kantong kencingnya memang sudah pada batasnya dan harus dikeluarkan, atau ada sensasi kencing yang namanya overactive bladder. Jadi si kantong kencingnya memiliki suatu suatu kelainan kelainan seperti terlalu aktif seperti itu ya. Biasanya kalau ada kelainan kencingnya ini tidak banyak tapi hanya menetes saja, itu kita bisa lihat. Itu salah satu ada kelainan, bisa kita lihat apakah ada kelainan atau tidak. Tapi kalau memang ternyata sering gitu ya, misalnya kita lihat ya, tadi saya katakan sekitar 4 sampai 5 jam. Tapi kalau 2 jam sekali, kita harus hati-hati juga. Apakah si anak ini minumnya banyak atau tidak? Kembali lagi, karena memang apa namanya, minum yang banyak itu kan pasti harus dikeluarkan secara cepat juga oleh ginjal seperti itu ya. Jadi ada mekanisme seperti itu. Jadi kita bisa lihat apakah pipisnya banyak atau tidak. Caranya tahu apakah masih ada di kantong kencing atau tidak. Jadi secara umum kalau misalnya masih anak normal ya, kalau memang masih urinnya masih berada di bladder atau kantong kencing, pasti dia gelisah seperti itu ya. Pasti dia sangat gelisah, tidak nyaman. Tapi kalau setelah pipis dia nyaman-nyaman saja, tidak ada hal yang harus dikhawatirkan. Kalau memang kencingnya banyak, tidak menetes, sesuai dengan waktu berapa dia minumnya dan juga waktu apa namanya, kapasitas volume air, volume yang diminum dan juga waktu dia minumnya seperti itu. Semoga bisa menjawab. Baik, semoga sudah terjawab ya Bapak Dewa. Dan mungkin ini ada pertanyaan dari Ibu Nia. Jadi yang terkait dengan toilet training atau ini masalahnya sih tentang ngompol ya dok. Jadi anaknya laki-laki usia 8 tahun, di usia sekarang itu dia masih sering ngompol dok. Kemudian setelah beberapa kali pemeriksaan, kata dokternya perlu tindakan bedah. Nah, minggu ini dia akan ketemu dokter urologi, jadi belum ketemu nih. Nah, tanya dulu nih sama dokter. Oh, iya baik. Lalu sekarang, itu sebenarnya dok perlu tindakan bedah dan itu seperti apa untuk yang ngompol? Silakan dok. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi, belum ketemu dengan dokter urologi ya. Jadi, ya nanti kita nanti akan dilihat lagi apakah perlu pembedahan atau tidak. Jadi, kesannya pembedahan itu memang memang agak serem ya. Cuman semua semua pasien yang masuk ke kamar bedah, walaupun kita lakukan pembedah, walaupun kita lakukan tindakan tanpa ada sayatan, itu pasti kesannya seperti operasi seperti itu ya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Nanti akan lebih dilihat lagi oleh dokter urologinya apakah benar memerlukan suatu tindakan bedah atau tidak seperti itu ya. Nah, untuk mengompol sendiri gitu ya, kita harus pada anak kecil ya, pada anak kecil memang kalau tidak salah dari penelitian terbaru dikatakan anak umur 7 sampai 8 tahun itu ada sekitar 30%, 20 sampai 30% kalau tidak salah. Semoga saya tidak salah ya. 20-30% yang masih mengompol gitu ya. Lalu seiring berjalannya waktu, nanti di usia adolescent, di usia teenager lah kita bilang ya, maka dia akan turun menjadi 0,8% sampai 1,5% kalau tidak salah gitu ya. Ini saya kalau tidak salah saya bacanya sudah agak-agak lama ini gitu ya. Jadi pada saat umur belasan tahun dia akan turun menjadi 0,8% sampai 1,5%. Di mana di usia 7 sampai 8 tahun itu 30% masih ada yang mengompol oleh karena
berbagai macam sebab seperti itu ya. Nah, mengompol ini sendiri kalau dari sisi urologi ya, kita harus membagi menjadi dua ya. Ada yang istilahnya monosimptomatik apa namanya nocturnal enuresis atau bahasa Inggrisnya bedwetting ya, atau bahasa Indonesianya mengompol pada waktu malam, atau satu lagi non monosimptomatik nocturnal enuresis atau bahasa bahasa awamnya dia ngompol sepanjang hari. Gitu ya, itu harus kita bedakan. Karena bisa jadi penanganannya berbeda. Jadi pada anak kecil, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita bahas yang untuk masalah yang pertama dulu pada malam hari seperti itu ya. Jadi kalau kalau pada orang dewasa, jadi apa namanya sistem persyarafannya sudah sangat sempurna sekali sampai mempersyarafi bagian bladder buli gitu ya. Jadi walaupun kita secara tidak sadar pada saat tidur, pada saat kapasitas bulinya sudah banyak dan harus harus dikeluarkan urin itu, dia si si kantong kencing ini akan mengirimkan impuls ke otak. Hei, kamu harus bangun, kamu harus kencing, kalau tidak kamu akan mengompol seperti itu ya. Bisa jadi pada anak apa namanya sistem persyarafan ini sudah ada tapi belum sempurna seperti itu. Jadi tidak ada sistem mekanisme suatu suatu mekanisme dari saraf pada bladder ini yang mengirimkan sinyal ke otak untuk bangun malam hari pada saat malam hari untuk berkemih. Yang terjadi adalah ya kantong kencing ini mempunyai kapasitasnya, kalau melebihi kapasitasnya dia akan bekerja sendiri seperti itu ya, karena otot-otot di kantong kencing ini ada yang bisa kita atur, ada yang tidak bisa kita atur secara secara sadar seperti itu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya hanya permasalahan bedwetting pada malam hari saja gitu ya? Yang bisa kita lakukan adalah mungkin yang pertama, moms and dads, nanti minum pada malam hari untuk anak mungkin bisa agak sedikit dikurangi. Di atas jam 7 agak sedikit dikurangi. Kalau dia minum, misalnya banyak, kalau bisa sebelum tidur itu suruh pipis dulu gitu ya. Walaupun tidak ada sensasi mau kencing sekali, setidaknya dikeluarkan dulu semaksimal yang kita bisa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang bisa dilakukan adalah memberi alarm. Seperti itu ya. Sekitar 4 atau 5 jam, ya mau tidak mau, kalau memang ternyata mengganggu sekali ya, alarm ini bisa kita pakai ya. Kalau memang apa namanya ngompolnya mengganggu sekali, alarm ini bisa kita pakai. 4 sampai 5 jam, ya jangan dibiarkan anaknya yang bangun oleh karena alarm sendiri. Kalau bisa di apa namanya orang tua juga ada alarmnya. Mungkin 4 sampai 5 jam, oke, jam 1 harusnya sudah penuh nih kantong kencing si anak. Moms and dads bangun, bangunin si anak. Kamu kencing sekarang deh gitu, kencing sekarang. Jadi pipis, setelah itu tidur lagi. Itu kalau misalnya yang sangat mengganggu sekali untuk masalah ngompol di malam hari. Memang agak mengganggu, tapi itu bisa kita jadikan jalan nomor dua gitu ya. Kalau jalan pertama mungkin kita bisa untuk apa minumnya kita kurangi. Lalu jalan terakhir ya, kalau untuk khusus untuk nocturnal apa namanya enuresis atau kencing malam hari, mungkin bisa dengan obat-obatan juga, tapi untuk obat-obatan seperti desmopresin untuk apa namanya untuk masalah hormonal atau untuk masalah overactive bladder atau kantong kencingnya sangat sensitif, kita bisa memberikan obat, harus diskusi dengan dokter. Tapi saya memberikan insight kepada parent semua bahwa ada beberapa step yang harus kita lakukan kalau misalnya anak ngompol di malam hari. Jadi step pertama seperti apa sampai step terakhir dengan obat-obatan. Kalau untuk pembedahan sendiri ya, itu biasanya, kalau menurut saya dari pengalaman, itu kalau misalnya ngompol yang berbeda tadi, Dokter Ita. Ngompol yang non-monosimptomatik nocturnal enuresis. Jadi dia ngompol sepanjang hari. Itu kita harus cari tahu penyebabnya apa. Ya, penyebabnya apa. Karena ngompol di sini, kalau dari bahasa awam kita, ngompol itu kesannya tidur malam, pipis, ngompol gitu ya. Tapi ada keadaan lain di mana ngompol ini sepanjang hari. Itu harus kita apa namanya harus cari tahu penyebabnya oleh karena apa. Seperti itu. Jadi kalau saya jelaskan di sini mungkin apa namanya sampai besok nggak selesai ini, Dokter Rita, maaf. Tapi secara klinis kalau misalnya ada permasalahan seperti itu, boleh datang ke dokter anak dulu ya. Dokter anak kan nanti yang akan yang memberitahu apakah memang perlu tindakan bedah atau tidak, perlu obat seperti apa, seperti itu. Kalau untuk masalah pembedahan seperti tadi, sekali lagi saya harus tahu penyebab utamanya apa. Karena
ngompol ini bukan penyebab utama, tapi ini adalah hasil dari suatu penyebab lainnya seperti itu. Jadi ini seperti akibatnya saja. Kita harus cari tahu penyebabnya apa, seperti itu ya. Mungkin bisa menjawab, semoga bisa menjawab. Lengkap sekali ya dokter, dari konservatif sampai ke bedah. Oke, yang jelas kita konsultasi dulu deh ya dok ya, karena memang masing-masing jenis ngompol itu ada berbagai jenisnya dan Ya, tindakannya setuju. pun sesuai dengan gejala yang muncul. Nah dokter, ini ada pertanyaan dari, saya bahas dulu yang sudah mengirim pertanyaan lewat DM Instagram ya, supaya Ya, mereka silakan. dijawab juga. Dari Ibu Anggita, anak saya perempuan 5 tahun dokter, terdiagnosis tumor worm, jadi tumor ginjal, sudah menjalani kemoterapi 2 seri. Namun kata Okay. DSA-nya, putri, putri itu nama anaknya sepertinya dok, tetap mesti operasi angkat ginjal. Kenapa ya dok bisa begitu? Kalau ginjalnya diangkat, apa bisa dia hidup dengan 1 ginjal? Apa perlu transplant ginjal ya dok? Seperti Oke. apakah itu dan dapat ginjalnya dari mana? Kemudian aman nggak ya dok? Sebenarnya ada pertanyaan juga yang mirip dok, dari Bapak Wirate di Singaraja. Dokter, anak saya usia 7 tahun, laki-laki. Nah, di usia dia sekarang, dia sudah terdiagnosis gagal ginjal. Dengan, apa, karena ada kelainan di ginjal, katanya dok. Sehingga dia butuh cuci darah sekali seminggu. DSA menyarankan transplantasi ginjal. Mohon penjelasannya dokter, karena anaknya masih kecil, aman nggak ya dok? Dan itu bisa dikerjakan di mana dok, kalau di Bali? Apakah bisa di Bali atau harus keluar? Oke dokter, silahkan. Mungkin sesuai bidangnya nih dok, silahkan dokter. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus sekali dan saya bisa merasakan apa namanya bagaimana concernnya parents terhadap anak dengan penyakit seperti ini begitu ya, karena saya beberapa kali melihat sendiri dengan hal seperti ini gitu ya. Jadi saya akan mencoba membahas apa namanya se se kompre nggak komprehensif ya, se 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 apa namanya yang saya bisa gitu ya. Karena jiwa dosen saya itu kadang-kadang kalau kalau seperti ini ingin menjelaskan dari A sampai Z seperti itu, Dokter Rita, itu bisa jadi sampai besok kalau saya diperbolehkan ini online atau live sampai besok saya akan jelaskan itu jiwa jiwa dosen saya meledak-ledak biasanya kalau seperti ini gitu. Tapi saya akan mencoba se-brief mungkin gitu ya. Kalau untuk tumor ya, kalau untuk tumor ginjal, jadi tumor ginjal sendiri memang yang paling sering pada usia di bawah 18 tahun gitu ya. Tumor ginjal yang kita sebut dengan Wilms tumor atau nama lainnya nefroblastoma seperti itu ya. Jadi ini apa namanya? Ini hal yang paling sering terjadi pada anak dengan adanya massa di abdomen. Kalau misalnya kita ketemu anak dengan ada suatu benjolan di perut itu biasanya sekitar 50 sampai 70% itu biasanya karena ginjal ini Wilms tumor ini gitu ya. Nah, untuk penanganan definitif ya, penanganan definitif itu kita sebutkan penanganan yang kita kita lakukan untuk mengobati penyakitnya seperti itu ya. Untuk Wilms tumor itu memang dengan pembedahan seperti itu ya, Dokter Ita dan Mams. Cuman untuk melakukan suatu pembedahan, kita ada yang namanya suatu kemoterapi ya untuk menunjang pembedahan itu sendiri. Jadi ada yang namanya neoadjuvan kemoterapi, ada yang namanya adjuvan kemoterapi seperti itu. Jadi sebelum kita lakukan pembedahan, kita berikan kemoterapi dulu. Nah, itu syarat-syarat yang kita lakukan seperti itu, pasti ada indikasi-indikasi. Bisa jadi tumor Wilms-nya itu, tumornya ini tidak hanya terbatas pada ginjal saja. Jadi nanti pada saat kita sebelum melakukan tindakan, pasti kita akan CT scan seperti itu ya, Dokter Rita dan Mams. Jadi kita akan lakukan CT scan, kita akan lihat kira-kira dengan sekali pembedahan keangkat nggak semua ini musuh kita gitu ya, si tumornya keangkat nggak semuanya, karena bisa jadi tumor sendiri dia tidak hanya stay di satu tempat, dia bisa jadi ada di apa di pembuluh darahnya, dia menginvasi pembuluh darah, dia menginvasi si kelenjar getah bening di sekeliling ginjal, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita setelah kita pemeriksaan CT scan, setelah itu kita kita lihat bahwa waduh, kita sepertinya kalau kita lakukan tindakan pembedahan, sepertinya ada beberapa hal yang tidak bisa kita angkat, seperti pembuluh pembuluh darah yang sudah terinvasi atau kelenjar getah bening. Maka kita bisa lakukan neoadjuvan kemoterapi. Jadi kemoterapi sebelum dilakukan pembedahan, fungsinya apa? Fungsinya supaya kelenjar getah bening atau hal-hal yang lain tadi bisa menjadi shrinkage dia ya,
bisa menjadi lebih kecil atau bisa menjadi hilang sama sekali, sehingga pada saat kita melakukan tindakan definitif, kita angkat, kita bisa mengangkat semuanya. Seperti itu. Lalu ada yang namanya adjuvan kemoterapi. Adjuvan kemoterapi itu pada kalau kita memberikan kemoterapi setelah kita lakukan tindakan operasi. Kita lakukan tindakan operasi, kita angkat. Setelah itu kita observe lagi, kita follow up setahun. Loh, kok setahun kemudian ada timbul suatu bercak-bercak seperti itu ya. Bercak-bercak seperti ada sisa tumor, itu kita bisa lakukan kemoterapi. Itu setelah lakukan pembedahan. Saya bisa mengerti seperti apa yang dijelaskan oleh Mams tadi, kenapa diberikan kemoterapi di awal tapi tetap dengan pembedahan. Itu sistemnya adalah neoadjuvan kemoterapi. Jadi kita berikan dulu sehingga nanti pada saat operasi kita bisa ambil semuanya. Itu apa namanya? Itu planningnya seperti itu. Lalu apakah bisa hidup dengan satu ginjal? Ini fun fact ya, fun fact. Sekitar let's say sekitar 3% sampai 5% saya 5% pasien saya usia 50 tahun ke atas itu saya temukan hidup dengan satu ginjal tanpa pasiennya tahu. Itu fact yang sangat-sangat amaze buat saya. Bahwa kita sebenarnya bisa hidup dengan satu ginjal. Ada pasien dengan, ini contohnya kemarin, Pak, oh, saya nggak boleh sebutkan nama ya, maaf. Jadi ada pasien datang, bilang nyeri dengan satu ginjal, nyeri di pinggang sebelah kiri, seperti itu ya. Setelah itu, memang ternyata setelah di-reveal, ternyata bukan ginjal bermasalah, tapi otot gitu ya. Setelah saya periksa, loh, Bapak ini hidup dengan satu ginjal, ternyata saya coba cari-cari ginjal yang sebelah kanan, nggak ketemu-ketemu, dokter Rita. Nggak ketemu-ketemu. Memang sih, bidang saya bukan bidang radiologi, ya, saya seorang dokter urologi, tapi untuk pemeriksaan ginjal dengan radiologi, itu hal yang kita kerjakan setiap hari. Akhirnya saya konsul dengan dokter radiologi, memang ternyata tidak ditemukan ginjal sebelah kanan. Setelah itu saya tanyakan bapaknya ini, Pak, Bapak pernah operasi nggak ginjal sebelah kanan? Pernah diangkat nggak? Pernah ada apa segala macam? Nggak pernah, saya nggak pernah operasi seumur hidup. Gitu katanya. Saya lihat juga di pinggang sebelah kanan, itu memang tidak pernah ada luka operasi. Ternyata si bapak ini hidup dengan satu ginjal selama 50 tahun plus. Dia tidak sadar. Dan fungsi ginjal, kalau fungsi ginjal kita lihatnya kan dari cek darah gitu ya. Dari cek darah ada fungsi ginjal yang kita bisa bisa marker cek darah yang kita bisa tahu fungsi ginjal seperti apa. Fungsi ginjalnya sempurna. Kita bahkan kita bisa bandingkan dengan populasi normal, dan tidak ada bedanya dengan populasi normal seperti itu. Jadi itu tidak hanya satu pasien, anggaplah dari 100 pasien saya sekitar 3 sampai 5 pasien itu ada yang seperti itu. Jadi fun fact-nya seperti itu. Itu yang memang datang ke dokter. Ada lebih banyak yang mungkin tidak ada keluhan apa-apa, ternyata bisa hidup dengan satu ginjal. Ya, mungkin itu bisa menjawab, kita bisa hidup tidak dengan satu ginjal. Asal hidupnya dengan, nah si bapak tadi ini mungkin hidupnya sudah sangat sehat sekali gitu ya. Tapi kalau hidup dengan satu ginjal, dan kita mengetahui kita hidup dengan satu ginjal, memang harus kita lebih ekstra kita menjaga kesehatan gitu ya. Jadi supaya ginjal tidak trauma, ginjal tidak rusak, ginjal tidak ada masalah segala macam gitu ya. Jadi hidup sehat, olahraganya juga kalau bisa jangan terlalu ekstrim seperti itu ya. Dan juga hal-hal lainnya. Kita bisa hidup dengan satu ginjal. Setelah itu permasalahan transplant ya. Untuk permasalahan cangkok ginjal atau transplant, di Bali kita sudah melakukan transplantasi, kalau nggak salah sekitar 18 ya. Sebagian besar itu dari orang tua ke anaknya. Gitu ya. Jadi transplantasi di Bali ini kita satu tim dengan diketuai oleh Prof. Frake di nefrologi, kalau di urologi oleh Dr. GWK Duarse. Jadi itu timnya dan banyak lagi tim radiologi ada, setelah itu tim apa namanya tim untuk masalah forensik medico legalnya ada. Setelah itu tim untuk kalau misalnya pasien anak tim dari anaknya ada, penyakit dalam ada semua ada gitu ya. Dan biasanya, kalau untuk dikatakan aman atau tidak, jadi kalau misalnya suatu pasien sudah dikatakan harus dilakukan transplantasi ginjal, maka untuk masalah aman dan tidak itu akan berubah lagi. Berarti yang paling aman itu adalah transplantasi ginjal kita katakan. Ya. Jadi untuk sampai dikatakan sampai transplantasi ginjal, itu pasti memerlukan suatu pemeriksaan dan justifikasi yang sangat-sangat komprehensif dari dokter. Itu yang kita sebut dengan chronic kidney disease stage 5. Jadi untuk chronic kidney disease itu ada stage-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang paling terakhir itu stage 5, itu harus dilakukan istilahnya
renal replacement therapy, terapi pengganti ginjal. Itu berbagai macam, bisa dengan cuci darah, bisa dengan peritoneal dialisis, bisa dengan cangkok ginjal. Tapi kalau kita katakan secara definitif, terapi yang paling bagus untuk mengganti ginjal adalah apa namanya? Mengganti mata dengan mata, mengganti ginjal dengan ginjal, seperti itu. Itu untuk terapi definitif ya. Kalau kita singkirkan berbagai macam hal, jadi kalau kita strict kita bilang terapi definitif terhadap kelainan ginjal tahap 5 adalah memang transplantasi ginjal. Nah, pada saat transplantasi ginjal baru kita lakukan pemilihan ginjal. Pemilihan ginjal yang bagus itu seperti apa? Itu harus memenuhi persyaratan. Pertama, sebisa mungkin ginjalnya ini tidak ditolak oleh tubuh resipien. Jadi harus ada dua, ada donor, ada resipien, ya. Nah, kalau misalnya kita mengambil suatu organ dari donor, kita masukkan ke resipien, bisa jadi tidak cocok. Kalau tidak cocok, yang terjadi adalah si ginjal ini akan ditolak langsung oleh si resipien, itu yang bahaya. Nah, makanya untuk pasien anak, biasanya kita bagi, kalau donor hidup ya, ada donor meninggal, donor hidup. Untuk donor hidup, kita bagi menjadi dua, apakah dia related atau non-related, dalam artian hubungan kekeluargaan ya. Kalau misalnya dari orang tua ke anak ya, kalau saya langsung secara spesifik ngomong dari orang tua ke anak, biasanya organnya ini sudah dikenali oleh si anak. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari segi apa namanya, dari segi imunologi, segi embriologi, setelah itu segi biologi molekular, memang kita itu organ kita ini secara secara DNA itu didapatkan dari sejarah DNA ya, atau kita bilang HLA, human leukocyte antigen, itu dari ayah dan dari ibu. Jadi kita sudah setidaknya mengenali organ yang akan dipasangkan ke tubuh anak. Jadi apakah memang tidak di-reject? Akan di-reject memang, tapi dia prosesnya lebih lambat gitu ya. Dibandingkan kita mendapat organ dari donor lain selain orang tua gitu ya. Nanti akan ada pemeriksaannya. Pemeriksaannya HLA, human leukocyte antigen, cocok nggak dari donor ke resipien. Ada 6 lokus yang harus kita periksa. Kalau ke-6-6-nya bagus, maka kemungkinan angka rejeksinya akan lebih rendah seperti itu ya. Setelah itu apalagi untuk anak usia anak kecil ya, sepertinya saya kurang begitu tahu apakah di Bali kita pernah mengerjakan tidak ya untuk donor dari orang tua ke anak. Tapi pada saat saya pendidikan di Jakarta, kita pernah mengerjakan dan itu hasilnya sempurna pada saat itu. Jadi memang pada saat kita lakukan donor apa namanya transplantasi ginjal, kalau kalaupun hal saat itu berhasil, itu tidak berhenti sampai di sana. Akan ada pemeriksaan-pemeriksaan lagi, follow up lagi setiap setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun dan seumur hidup untuk mengetahui apakah di reject atau tidak, apakah ada penolakan atau tidak. Kalau penolakan nanti kita akan lakukan tindakan seperti apa, perlu obat-obatan seperti apa, itu timnya komprehensif nanti yang akan melakukan suatu planning ke depan, manajemen ke depannya seperti itu. Semoga bisa menjawab. Oke dokter, itu penjelasannya yang luar biasa banget ya dok. Tapi kalau misalnya di Bali sendiri itu sudah bisa atau tidak dok untuk transplant ginjal? Bisa ya dok ya, ya? Cuman untuk bisa. anak-anak yang belum ya? Saya kurang begitu tahu karena untuk anak, karena saya kemarin 3 tahun berada di luar pada saat pendidikan, selama 3 tahun ini saya kurang begitu tahu. Setahu saya sih sepertinya belum ada. Mungkin memang dari orang tua ke anak paling paling tinggi angka ininya apa namanya donor dari donor ke resipien. Cuman kalau tidak salah itu di atas umur 17 tahun semua. Dan penyebabnya, dan kita juga harus tahu kalau untuk orang dewasa biasanya penyebab yang paling sering terjadi gagal ginjal itu biasanya kan diabetes. Ya biasanya paling tinggi itu diabetes mellitus atau kencing manis seperti itu ya. Tapi hal yang berbeda terjadi pada anak. Biasanya pada anak kelainan ginjal ya sampai bisa sampai sampai gagal ginjal ini biasanya bukan karena kelainan metabolik seperti itu ya, tapi kelainan-kelainan yang lain seperti glomerulonefritis atau adanya suatu apa namanya autoimun di mana si tubuh sendiri menyerang dirinya sendiri seperti itu, sehingga ginjal walaupun kita yang punya ginjal dalam tubuh kita dianggap benda asing, jadi diserang terus seperti itu. Itu penyebabnya agak berbeda kalau penyebab apa namanya transplant penyebab kegagalan ginjal anak dibandingkan dewasa seperti itu. Oke dokter, jadi sebenarnya nggak terasa nih dok sudah 1 jam lebih kayak kita berbicara. Masa sih? Luar Kayaknya luar belum. biasa Kayaknya memang. baru 10 menit, enggak ya? Ya, penjelasannya itu benar-benar komprehensif kalau dibilang dari A sampai Z ya. Mom benar-benar beruntung kali ini kita bisa bersama Dr. Wisnu dalam Talk with the Expert. Mungkin sambil apa
kita minta izin ya dok ya untuk menyimpulkan dok pertemuan kita kali ini. Jadi memang permasalahan urologi ya, urologi itu kita permasalahannya adalah saluran kemih mulai dari ginjal, saluran dari ginjal ke kandung kemih atau bladder itu, kemudian dari kandung kemih ada lagi nih saluran yang disebut uretra untuk keluar, untuk sebagai saluran keluar jika itu air kencing. Jadi memang saluran kencingnya untuk keluar ke dari tubuh ke Ya, lingkungan atau luar ke gitu dunia luar ya. ya. Jadi itu saluran saluran kemih itu benar-benar kompleks. Nah, itu permasalahannya pun banyak sekali. Ini pertanyaannya belum semua dibahas sebenarnya. Cuman memang waktu yang tidak mencukupi untuk acara kita. Mungkin akan ada sesi kedua ya, dok ya. Siap-siap Dengan sesi sangat kedua, senang hati. dokter. Dengan sangat senang hati. Oke. Oke, dokter. Jadi saya Nah, sangat senang mungkin sekali dokter bisa ada... berbagi di sini ya. ya, mungkin dokter ada ya, sebagai penutup nih dok kepada para orang tua terkait dengan bidang urologi dok, sebagai informasi kepada para orang tua dan tips mungkin kesimpulan terakhir silahkan. Ya, terima kasih Dr. Ita dan juga Mom Sendet semua yang dari awal sudah memang tidak terasa ya 1 jam ya. Jadi ya saya sangat terima kasih sekali bisa diundang di sini dan saya harapkan ada sesi keduanya karena saya sendiri juga kurang begitu puas dengan menjelaskannya, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita edukasikan kepada masyarakat ini permasalahan di urologi. Jadi tipsnya saya adalah memang kembali lagi seperti tadi, kita harus melihat secara global gitu ya. Dalam artian, Indonesia ini bisa menjadi hebat, bisa menjadi besar, itu karena masyarakat. Masyarakat itu bisa menjadi besar karena adanya keluarga. Keluarga itu sendiri, kalau yang orang tua, asetnya sendiri adalah anak-anak. Anak-anak ini adalah generasi kedepannya Indonesia. Jangan sampai hal-hal yang harusnya diketahui, jadi tidak diketahui oleh orang tua dan anak, khususnya di bidang kami ya, di bidang kesehatan. Akan ada banyak banyak bidang ya, tapi memang khususnya di bidang kita kan bidang kesehatan ya dokter kita ya. Jadi sebisa mungkin hal-hal yang sesimpel apapun di bidang kesehatan, seperti dikatakan tadi oleh dokter Rita, memang urologi ini memang kompleks sekali. Jadi sebisa mungkin kalau ada permasalahan seperti tadi secara umum pasti kita sudah bahas, kalau ada memang ada apa namanya ya, ada seperti lampu kuningnya, oh ini ada sesuatu ini. Jadi Mam Sendet ada, oh ada sesuatu ini. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk ke dokter, seperti itu ya. Lebih baik kita dari awal, karena apa? Untuk pencegahan itu jauh lebih baik. Karena pencegahan kalau kita bisa tangani dari awal, maka tidak akan menjadi masalah yang besar ke depannya. Kalau kita lakukan tindakan yang benar, sehingga nanti Indonesia sendiri pasti akan jauh lebih lebih besar kalau misalnya generasi-generasi muda, anak-anak kita sudah bangun dengan baik, kalau dari kami, dari sisi kesehatan, seperti itu. Jadi, dan juga seperti tadi, ayah dan ibu itu tim ya. Nah, semua semua pasti setuju dan semua harus setuju, gitu ya. Jadi buat buat anak itu nggak sendiri, gitu ya. Jangan mau enaknya saja. Ya, Jadi, jadi orang memang tua kerjasama. ya disebut itu Orang para tua, orang yang tua parents, ayah dan para orang ibu. tua, ayah dan ibu harus kerjasama. Jangan hanya ibunya saja atau ayahnya saja, ini harus kerjasama. Harus benar-benar malam-malam itu diskusi dulu anak anak kami, ya anak anak hari ini itu ngapain saja dari pagi sampai malam. Kira-kira ada permasalahan apa? Sehingga ke depannya kita bisa membuat planning. Oke, kalau misalnya permasalahan ini, ya si ayah harus tahu, ibu juga harus tahu, seperti itu. Jadi memang harus ada kerjasama yang baik dari ayah dan ibu untuk masalah kesehatan anak, seperti itu ya. Seperti itu mungkin tipsnya, karena banyak sekali masalah-masalah klinis yang ada dan kita belum sempat bahas ya. Saya tunggu untuk sesi keduanya, kalau saya diundang lagi ya, semoga saya diundang lagi oleh anaksehat.id ya, kan seperti Ya, itu. mantap, dok. Ya, benar sekali. Jadi, terima kasih kepada Dr. Wisnu yang sudah meluangkan waktunya di hari Minggu malam ini, bahkan sudah membahas dan memberikan informasi yang luar biasa kepada para orang tua. Oke, semoga sehat dan sukses selalu ya, dok. Dan semoga Ya, murid semua sama-sama. kita mendapat jawaban yang lengkap dan informasi yang benar dari ahlinya. Sampai jumpa di Talk with the Expert minggu depan dengan topik yang berbeda. Selalu kepoin ya Instagram kita dan mom semua pasti akan mendapatkan informasi yang benar dan baik dari ahli. Terima
Terima kasih, salam sehat. Terima Sampai jumpa kasih, dokter. selamat malam. Bye-bye, selamat malam, sehat selalu.